Dan seterusnya, sebanyak 23 laporan polis dibuat berkaitan kempen dan ceramah yang tidak mempunyai permit sah sepanjang tempoh berkempen bagi PRK Dun Semenyih. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun menegaskan pihaknya akan menghentikan kempen sekiranya pihak terlibat tidak mempunyai permit yang sah. Laporan yang dibuat oleh mengenai apa tu pembaikan rumah ya, dan pemberian hamper saya rasa. Saya rasa itu saja yang laporan-laporan polis yang agak serius ya. Yang lain itu cuma insiden-insiden yang kecil lah. Beliau sebelum itu meninjau proses pengundian awal di Batalion 4 Pasukan Gerakan Am di Semenyih. Turut bersama timbalannya Dr. Azmi Syarum serta ahli SPR yang baru dilantik. Azhar turut memaklumkan pihaknya turut berpuas hati dengan perjalanan proses pengundian awal di kedua lokasi. 858 anggota yang layak membuang undi di Batalion 4 PGA dan Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kajang.